Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa natawakkalu alayhi wa nu'minu bihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak saudara kaum muslimin yang telah hadir di rumah Allah ini, yang semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kepada segala hal yang Allah redai dan Allah cintai. Insyaallah siang ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fatimah Jorong Kotonan Gadang Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Mage Kabupaten Agam Sumatera Barat. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, kita buka acara kita siang ini. Kita memohon kepada Allah agar acara kita ini Allah berkahi dan Allah mudahkan acara kita ini. Kemudian insyaallah selanjutnya setelah ini pengarahan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Ahmad Daniel untuk memberikan pengarahan kegiatan dan menjelaskan bagaimana kegiatan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fatimah kepada kita, dan selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat dari Al-Ustaz Muhammad Al-Fisham, dan setelah kajian insyaallah kita salat zuhur, dan setelah salat zuhur kita makan siang bersama, dan setelahnya registrasi kembali untuk seluruh wali santri baru sebelum pulang meninggalkan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fatimah dengan meninggalkan putrinya untuk menjalani pendidikan yang insyaallah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah pembukaan ini kita persilahkan kepada Ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Daniel untuk memberikan pengarahan kepada kita dan menjelaskan kegiatan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Fatimah kepada Al-Ustaz. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, kemudian hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Salat pertama dan yang terutama senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala lah pada kesempatan kali ini. Di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarak, yang kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memancarkan keberkahan dari tempat ini agar senantiasa membawa kebaikan bagi alam semesta. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat azanillahu iyakum, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fatimah di Kamang Hilir. Perlu kami perkenalkan terlebih dahulu, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren ini sudah memulai kegiatannya kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2020 adalah awal perjalanan dari Pondok Tahfiz Putri Fatimah, di mana pondok ini alhamdulillah berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Ibu Zuraida dengan luas tanah sekitar 7.000 meter persegi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saat ini jumlah santri atau santriwati yang ada di pondok ini sekitar ada berjumlah 58 orang, di mana untuk santriwati baru yang diterima pada tahun ajaran ini ada berjumlah 38 orang. Yang paling jauh untuk santri baru saat ini berasal dari Penyambungan, dari Sumatera Utara. Adapun untuk santriwati kelas 2, santriwati tahun lalu itu yang terjauh berasal dari Ternate. Dan alhamdulillah ta'ala, pondok ini saat ini jumlah tenaga pengajar
yang ada di pondok kita ini berjumlah 8 orang, di mana di antara ustadz-ustadz ataupun ustadzah yang ada di sini, di antaranya ada yang dari Universitas Islam Madinah, ada yang dari Sekolah Tinggi As-Sunnah di Medan, dan juga dari ada juga yang dari Ma'had Zubair bin Awam yang ada di Universitas Muhammadiyah di Padang. Jadi alhamdulillah memang perjalanan pondok ini sangat baru sekali, amat sangat banyak kekurangan serta bimbingan dan arahan yang kami harapkan agar dari tempat ini dapat melahirkan orang tua yang dapat membentuk generasi yang mulia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dikatakan bahwa al-ummu madrasatun, ibu itu adalah merupakan madrasah. In a'adattaha a'adatta jailan tayyibal a'adah. Jika sekiranya kita dapat mempersiapkan calon-calon ibu tersebut dengan sebaik-baiknya, kita mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, kita bina agamanya, kita arahkan mereka kepada agar dapat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita berharap mereka dapat melahirkan generasi-generasi yang dapat membawa kembali kemuliaan dan kejayaan bagi agama Islam. Karena itulah ikhwatul iman azanillahu iyyakum, kami selaku pimpinan Ma'had Tahfidzul Quran Fatimah senantiasa berharap kepada kita semuanya kaum muslimin dan muslimat agar dapat memberikan dukungan. Dan sesungguhnya khotul iman azanillahu iyyakum, dukungan yang paling besar pengaruhnya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sadar bahwa amat sangat banyak halangan dan rintangan yang mungkin akan kita hadapi. Karena memang tujuan kita adalah untuk menegakkan kalimatullah azza wa jal. Dan tentu syaitan tidak akan berhenti untuk menghalangi kebaikan yang hendak kita tegakkan. Maka akan tentu banyak sekali halangan dan rintangan yang akan kami hadapi. Karena itulah kami sangat mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, agar dapat memberikan, mengikhlaskan doanya, menyelipkan di dalam setiap doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong selipkan kepada kami, baik dari pihak Yayasan Ali bin Abi Thalib yang menaungi Ma'had Fatimah ini, atau juga doa bagi para ustaz dan ustazah agar dapat memberikan yang terbaik bagi calon-calon ummahat yang akan melahirkan generasi muda Islam nantinya. Bapak Ibu sekalian, secara singkat kami sampaikan bahwa gambaran kegiatan yang ada di pondok ini, di mana santriwati itu mulai bangun sebelum subuh jam 4 pagi
Setelah itu persiapan untuk pelaksanaan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, mereka akan melakukan halaqah Al-Quran. Dan kemudian setelah halaqah, mereka baru sarapan. Dan mulai setelah itu mereka beristirahat dan persiapan untuk masuk ke dalam halaqah dan dirasah di kelas sampai waktu zuhur. Dan setelah salat zuhur, mereka ada kegiatan pemberian mufradat, kosakata untuk bekal mereka dalam percakapan baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kemudian setelah itu baru mereka istirahat. Dan sebelum asar mereka mandi sore. Baru setelah itu siap-siap sholat asar. Dan setelah sholat asar mereka kembali duduk di halaqah Al-Quran. Karena memang pondok ini adalah pondok tahfidzul Quran. Jadi porsi untuk materi Al-Quran ini memang kita perbanyak, agar apa yang kita targetkan itu dapat tercapai. Baru setelah halaqah sore, ada kegiatan bebas yang piket, maka ditugaskan untuk membersihkan lingkungan dan tugas-tugas lainnya. Setelah itu, setelah kegiatan tersebut, mereka mandi dan makan malam. Baru setelah makan malam mereka sholat maghrib. Jadi makan malamnya kita dahulukan sebelum sholat maghrib. Dan setelah itu, setelah sholat maghrib, mereka kembali muraja'ah hafalan Qur'annya. Setelah itu sholat isya. Dan setelah sholat isya ada kajian singkat. Setelah itu, setelah kajian singkat, mereka dibimbing oleh ustazahnya ataupun musyrifah yang ada di kamar untuk belajar mandiri. Belajar mandiri sampai jam 9 lewat 50 menit. Jam 9 malam lewat 50 menit. Setelah itu mereka persiapan untuk qiyamul lail. Di sini karena khawatir mungkin ada yang tidak bangun, maka salat malamnya kita dahulukan sebelum mereka tidur. Jadi yang kita minta mereka untuk salat malam, setelah itu baru tidur. Nanti kalau memang di antara mereka ada kembali yang bangun, mereka bisa menambah kembali qiyamul lailnya. Jadi ini secara singkat gambaran dari kegiatan yang ada di Pondok Tahfiz Fatimah Kamang Hilir. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu kita sampaikan juga bahwa alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menggunakan musala ini. Dan alhamdulillah musala ini dibangun atas dana salah seorang muhsinin yang berdomisili di Jakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah dikeluarkan dana sekitar 1 M. Untuk tahap pertama dahulu diberikan dana sekitar 750. Dan untuk penyelesaian musala ini kemarin dapat tambahan dana lagi sebanyak 250 juta. Dan alhamdulillah untuk fasilitas yang ada
di dalam ini pun juga merupakan sumbangan dari muhsinin dan muhsinat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap muhsinin, muhsinat yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka semuanya, pada apa yang telah mereka berikan. Karena sesungguhnya harta yang sebenar-benarnya yang kita miliki itu adalah apa yang telah kita berikan. Adapun apa yang kita kumpulkan dan yang kita tinggalkan itu semata-mata hanya akan menjadi bahagian dari ahli waris kita. Jadi seluruh fasilitas yang kita lihat di sini, mulai dari karpetnya, sound system, ini alhamdulillah adalah merupakan swadaya infak dari kaum muslimin, muhsinin dan muhsinat. Kami ucapkan kepada mereka jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada apa yang telah mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kata, kami kembali mengucapkan jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang telah hadir pada kesempatan kali ini guna memberikan dukungan bagi pendidikan yang insya Allah akan kita laksanakan di Pondok Tahfidz Fatimah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan kemudahan agar kita dapat menjalankan amanah yang besar ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kami, kepada pihak yayasan, kepada ustaz dan ustazah yang ada di sini, agar Allah memberikan keikhlasan bagi mereka fil qauli wal amal. Karena sesungguhnya sesuatu yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan memberikan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan sebagai mukaddimah dalam pertemuan ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Daniel. Lebih kurang seperti itulah kegiatan santri kita di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Fatimah ini. Semoga menjadi acuan bagi calon, bagi santri baru, dan menjadi gambaran secara umum untuk semua wali santri, bapak dan ibu, bahwasanya 24 jam anak kita di pondok, aktivitas mereka semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kami sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, memohon kepada bapak dan ibu, setiap kali kita memiliki kesempatan berinteraksi dengan anak kita, baik itu kontak telefon yang insyaallah nantinya sekali dua minggu, kunjungan juga sekali dua minggu jika kondisi kita aman insyaallah. Maka pada setiap kali interaksi itu, kami mohon dukungan untuk seluruh santri, untuk anak kita, beri mereka dukungan, beri mereka motivasi, terus dukung semangat mereka untuk selalu giat dalam setiap kegiatan yang kita tetapkan di pondok ini. Karena seluruh rentetan kegiatan itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh kegiatan yang merupakan ibadah kepada Allah ini, di samping anak-anak kita mendapatkan pendidikan dan pahala menuntut ilmu serta ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang menyekolahkan anak, membiayai mereka, mendoakan dan selalu memberikan dukungan kepada mereka juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang anak-anak kita dapatkan di sini, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Dan alhamdulillah acara kita siang ini adalah acara resmi pertama yang kita laksanakan di dalam musalla ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan untuk seluruh ibadah yang dilakukan di dalamnya serta semua ibadah yang dilakukan di seluruh lingkungan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua yang telah menyumbangkan dananya untuk Pondok Pesantren dan musalla kita ini dan seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan di dalamnya. Begitu pula semua yang ikut andil dalam kegiatan pondok ini dari yayasan, pengurus pondok, tokoh masyarakat Jorong, Goto dan Gadang secara khusus dan kenagarian Kamang Hilia secara umum yang telah memberikan sambutan yang baik kepada kita selama ini. Mudah-mudahan semua itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilipat gandakan pahalanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita dengarkan nasihat kajian siraman rohani dari ustaz kita sekaligus beliau adalah ketua pembina Yayasan Ali bin Abi Thalib Agam, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Fisham. Kepada ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama cendek pandai yang ada di sekitar pondok pesantren kita ini yang sempat hadir, yang saya hormati Ustaz Ahmad Daniel selaku pimpinan pondok yang akan menahkodai jalannya pondok pesantren ini, yang saya hormati para wali santriwati, baik santriwati yang baru atau yang lama, yang saya hormati hadirin dan hadirat tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu di atas ada speakernya ya. Ada ya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu di atas bisa mendengar dengan baik. Karena saya melihat bapak di bawah enggak ada yang berbicara. Halo ibu-ibu. Lain mendengar anak. Apa-apa enggak ada yang mengecek di bawah godok. Kayaknya speakernya rancak gitu. Lain rancak speaker dia teh enggak. Ah. Kalau belimpi kelombang, ibu-ibu suruh duduk sikoh. Alhamdulillah. Bapak ibu, kita diberikan anugerah oleh Allah adanya pondok pesantren ini. Pondok pesantren boleh jadi banyak, tapi pondok pesantren yang khusus putri dan lebih lagi kepada penghafalan Al-Quran itu sangat sedikit.
karena pengelolaannya rumit. Di Padang ada Ma'had Ummu Waraqah, tapi belum seperti di sini. Alhamdulillah di sini sudah punya tanah wakaf, masya Allah. Ada musholan yang juga masya Allah sudah kondusif. Di Padang masih rumah yang dipinjamkan, sangat terbatas. Dan pengelolaan terhadap pondok pesantren itu sangat-sangat komplit. Kalaulah yang membuat pesantren itu tidak punya latar belakang pesantren, susah. Dan alhamdulillah Ustaz kita Ahmad Daniel, beliau backgroundnya adalah Gontor, dan itu termasuk pesantren yang sangat lama. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman yang demikian bisa membawa pondok pesantren kita ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu berkat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pesantren untuk tahfidz Al-Qur'an. Ini luar biasa. Kalau kita lihat setiap yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia dapatkan keunggulan. Al-Qur'an kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita adalah Sayyid Bani Adam, penghulu anak Adam, lebih utama. Manusia yang paling utama adalah Rasulullah, yang membawanya siapa kepada Nabi adalah malaikat Jibril. Dia membawa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia menjadi Rasulnya para malaikat. Dan dia adalah malaikat yang paling utama. Al-Amin, yang terpercaya, yang tidak akan pernah salah dalam memberikan wahyu, sebagaimana yang dianggap oleh orang Quraisy, oleh orang-orang Syiah, mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Itu adalah keyakinan yang sangat-sangat keliru. Kapan diturunkan Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Yang diturunkan adalah Al-Qur'an yang maha agung pada malam Lailatul Qadar
sehingga malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga malam diturunkannya Al-Quran menjadikan malam yang mulia juga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Ketika kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, karena interaksi kita dengan Al-Quran, kita menjadi sebaik-baik manusia. Maka Bapak Ibu, berkatlah Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita nanti di sini adalah orang-orang yang akan berkecimpung adalah dengan Al-Quran. Maka subhanallah, kalau seandainya ada di antara kita yang akan memberikan sebagian dari hartanya untuk di sini, gak sia-sia. Dia belikan lampu misalkan ya. Lampu itu dipakai untuk dia baca Al-Quran. Subhanallah. Mungkin ada yang pengen, udah saya mau, saya lihat ini apa namanya, pelanta-pelanta untuk duduk anak-anak, ada ado supaya ini bisa menghafal Al-Quran. Ambu biambu yang membuat, subhanallah. Itu tampak yang akan didoa di anak-anak untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tapi pahala. Tentu orang tua. Yang mengarahkan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Apabila anaknya sudah hafal Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sebuah kehormatan, dipakaikan kepadanya taj, yakni mahkota kehormatan, dan baju atau jubah kehormatan akan diberikan nanti di akhirat untuk orang tua yang anaknya hafal Al-Quran. Lalu Bapak Ibu dulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua ba'a lai iyo serius awak untuk mengarahkan anak kita untuk menghafal Al-Qur'an. Perlu kita berikan motivasi, penghargaan. Kalau anak-anak kita hafal Al-Quran, meningkat hafalannya, setiap meningkat kita berikan apresiasi, kita berikan hadiah, tidak rugi kok. Kenapa tidak rugi? Yang akan dapat anak awak juga. Malam itu akan memberikan semangat dia untuk bisa lebih cepat untuk menghafal Al-Quran. Yang keuntung awak di ujungnya adalah kita juga. Maka ini sangat-sangat kita tekankan, bagaimana kita sebagai orang tua memberikan perhatian yang tinggi, memberikan semangat kepada anak-anak kita, bagaimana mereka bisa mencapai menghafal Al-Quran 30 juz. Tidak ada salahnya kalau seandainya misalkan jika dia tamat 30 juz
Hadiah pertamanya adalah umroh dari kita sendiri. Uang bisa dicari, tapi semangat anak dari mana kita cari? Kalau tidak datang dari orang tuanya. Bapak ibu berdoa Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling penting lagi adalah kedisiplinan orang tua untuk membayar SPP anaknya. Ini yang paling penting lagi. Pada itu anak awak disiku makannya. Ya. Pengelolaan pondok kita ini memang bergantung kepada dana yang masuk. Jadi anggaplah kita naik pesawat, bukan naik angkot. Apa bedanya? Naik pesawat, lunasi tiketnya dulu baru naik. Kalau naik angkot, awak keturun baru kita bayar. Ya, artinya apa? Jangan di akhir bulan kita membayar SPP anak kita untuk bulan itu. Tapi di awalnya, ya, awal bulan sudah nih kita bayarkan. Karena ini adalah makanan anak kita. Dari situ makannya, dan dari situ juga imbalan untuk para gurunya. Kedisiplinan kita dalam membayar ini adalah sebuah sokongan yang sangat tinggi di dalam pendidikan anak kita. Bapak ibu bilang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pahala yang akan kita raih dan yang akan diraih oleh anak-anak kita, masya Allah, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi ashr amthaliha لا أقول ألف لا من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan sebuah pahala. Satu pahala dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca huruf-huruf Al-Quran, setiap hurufnya dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Baik yang kita baca paham atau tidak paham, pahala bacaan itu kita raih. Dan bagaimana dengan anak kita yang setiap hari, siang dan malam dia disebutkan dengan Al-Quran? Maka ini adalah potensi pahala yang sangat besar, dan tentu orang tuanya akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan ini juga adalah bagian dari sabda Nabi SAW, jika mati al-insan inqata 'amalu illa min thalath, apabila manusia meninggal dunia maka terputus amalan kecuali dari tiga perkara, di antaranya awwaladin shalih yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakannya. Tidak hanya doa anak yang soleh, karena doa mukmin kepada mukmin yang lain sampai. Lalu kenapa dikhususkan anak yang soleh? Adalah amalannya. Amalan anak soleh itu juga dapat kepada orang tuanya. Coba bayangkan ketika
ajal sudah menjemput kita, anak kita sibuk dia dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Bapak ibu belakang Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pesantren, pesantren-pesantren yang lebih fokus kepada Al-Quran dan terutama adalah perempuan, ini sangat luar biasa. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa al-ummu, ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Kalau toh nanti anak-anak kita ini dia tidak bisa mengajar kepada yang lain, minimal adalah dia mengajarkan kepada anak cucu kita sampai batas umurnya untuk menikah, dinikahkan dengan orang yang bertanggung jawab, yang soleh, kemudian mudah-mudahan Allah berikan anugerah anak kepadanya dan dia yang menghafalkan anaknya, maka akan datanglah setelah itu generasi-generasi yang insyaallah generasi-generasi yang memberikan perhatian kepada Al-Quran dan penghafal-penghafal Al-Quran. Bapak ibu belakang Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah kita diberikan anugerah oleh Allah anakku kita mau dia menghafal Al-Quran. Bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adanya lembaga tempat anak kita untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan cita-cita mereka tercapai. Mudah-mudahan di dalam 3 tahun, dan itu tidak mustahil, 3 tahun, mudah-mudahan mereka bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 ya, karena antara 30 juz dengan juz 30 itu beda-beda tipis, tipisnya depan dan belakang aja ya, 30 juz dengan juz 30. Dan alhamdulillah rasanya fasilitas-fasilitas itu di sini insyaallah mudah-mudahan terwujud. Adanya musola ini sangat-sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan anak-anak kita, dan sekarang kita juga pondasi sudah di Tagaan ya, basinya adun kesampaian. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama ya, bisa kita mewujudkan 3 lokal yang akan datang insyaallah, atau 6 lokal, sehingga kesempatan bagi anak kita untuk mendapatkan fasilitas belajar terwujud, sehingga anak kita bisa lancar dalam mencapai tujuannya dan cita-citanya. Bapak ibu belakang Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hari ini kita memasukkan atau melepas anak kita untuk di sini ya, dalam kondisi subhanallah kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ujian pandemi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semua dan anak-anak kita selama di pondok ini, dan tentu kita menjaga protokol kesehatan karena untuk di pondok itu sangat mudah untuk penularan ya. Maka oleh karena itu tetap kita apabila kita melaksanakan kunjungan ke anak kita ya, perlu harus membatasi diri, dan begitu juga di pondok-pondok yang lain. Anak kami ada di Jawa, di Bogor, ketika kita kunjungan katanya enggak boleh kunjungan, ya sudah ya, sami'na wa ta'ana.
ya, kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa bertemu, berjumpa, yang kekhawatiran akan adanya bentuk penularan dan itu mengakibatkan penularan kepada yang lainnya. Oleh karena itu kita saling menjaga untuk keselamatan dari anak-anak kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mari kita sokong anak-anak kita ketika mereka sudah berada di sini berkala, kita berikan semangat, kita tanya dia ya sudah berapa hafalannya, berikan motivasi, berikan hadiah ya, berikan kenyamanan kepada mereka sehingga insyaallah ya untuk mencapai tujuannya hafalan 30 juz itu bisa terwujud dengan cepat. Demikian, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata pada tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan arahan dari Ustaz kita, Ustaz Muhammad Al-Fisham. Kemudian tadi ada titipan pesan yang lupa disampaikan oleh Ustaz Ahmad Daniel untuk dijelaskan kepada kita semua bahwasanya musala kita yang sudah selesai ini insyaallah kedepannya bisa dipakai untuk kegiatan pondok, dan musala kita ini dikhususkan untuk kegiatan pondok saja. Jadi jika ada kegiatan lain untuk masyarakat setempat, masyarakat sekitar kita, kita mengadakan kajian atau acara yang membutuhkan tempat seperti musala, kita bergabung dengan masjid di kenagarian kita ini, khususnya di Jorong Kotonan Gadang ini, dan kita memiliki masjid dekat Masjid Jami' Rumah Tinggi insyaallah, agar pondok kita ini tidak nampak eksklusif, tertutup dari luar. Tidak. Jadi karena pondok kita adalah pondok putri, maka kegiatan mereka harus dipisah dari interaksi dengan kaum laki-laki yang tidak berkepentingan, dan juga karena ini pondok pesantren juga harus dibatasi interaksi santri kita dari pengaruh luar. Maka hal ini dijelaskan agar dapat kita pahami bersama bahwasanya musala ini dibangun khusus untuk kegiatan santri pondok Fatimah saja. Kemudian selanjutnya kita dengarkan nasihat dari salah seorang pembina Yayasan Ali bin Abi Talib Agam, yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Asman Nurijal. Kepada Ustaz, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati para Ustaz, Ustaz Muhammad Al-Fisham, Ustaz Ahmad Daniel, Ustaz Hildo, dan Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Juni juga hadir, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan, kaum adat, tamu undangan, para wali murid, dan semua yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita berjumpa dalam sebuah pertemuan. Insyaallah ibu-ibu ini, ibu-ibu di lantai dua. Ibu-ibu lantai dua. Ya, tolong suaranya. Karena suaranya agak keras terasa ke bawah, terdengar ke bawah. Insyaallah.
Dan ini salah satu problem umat ini. Ya, bahkan seringkali ketika akan sholat yang paling ribut itu ibu-ibu. Imam sudah berdiri, bapak-bapak sudah siap, dan biasanya bapak-bapak tidak ada yang bersuara, tapi ibu-ibu masih asik berbicara. Ini sering saya ingatkan, ya. Karena ada dua dosa di situ. Yang pertama, dosa tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam sudah takbir, mereka asik berbicara. Ini salah satu dosa wanita. Ini perlu bapak ketahui, ya, supaya diajarkan, ya. Karena mereka itu penduduk neraka paling banyak, ya. Dan masih lanjut sampai sekarang di atas. Ya. Satu, melanggar, tidak taat pada Nabi SAW. Karena Nabi SAW merintahkan fa'idha kabbara al-imam fa'kabbir. Jika imam telah takbir, maka bertakbir. Mereka asyik berbicara. Kadang sudah selesai al-fatihah, dia masih asyik berbicara. Ini dosa. Satu lagi dosa, mengganggu orang yang sedang salat, yang sudah takbir bersama imam, suara mereka itu mengganggu. Dan ini salah satu dosa kaum wanita. Termasuk dalam satu majelis seperti kajian ini, ketika disampaikan suatu ayat, disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah adab wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah untuk mendengarnya agar kalian dirahmati. Dan juga adab terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merendahkan suara atau mendengarkannya. Ya. Tapi begitulah kita diuji dengan para wanita. Ya, fitnah para lelaki ini, fitnah para wanita. Ya. Fitnah yang paling berbahaya yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fitnah wanita. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf datang terlambat. Alhamdulillah bisa mengikuti, mendengarkan sebagian apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan yang dari luar saja tadi belum sempat masuk. Jika masuk sudah berganti dengan Ustaz Muhammad Ibn Hisham, ya, habibullahullah. Mungkin tidak banyak yang tersisa untuk saya sampaikan. Ada satu yang menjadi catatan ataupun dua catatan. Yang pertama, soal pandangan kita terhadap Al-Quran dan ahlinya. Jadi ini berkaitan dengan kemuliaan umat atau kehinaan umat. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwam wa yadh'u bi akhar." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat beberapa kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, dan merendahkan derajat yang lain dengan kitab ini. Maka orang-orang yang beriman, kan Allah tinggikan derajat. Orang beriman dalam Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mengimani, mengamalkannya, mendakwahkannya, akan ditinggikan derajat oleh Allah SWT. Dan orang yang menghajar Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran, tidak peduli, tidak mau belajar, tidak mau paham, tidak mau mengimani, tidak mau mengamalkan, tidak mendakwahkan, maka akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita di posisi mana? Apakah kita di posisi yang ditinggikan oleh Allah atau di posisi yang direndahkan? Dan ini bersangkutan dengan cara pandang kita terhadap Al-Quran. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seperti yang disampaikan juga oleh Ustaz Muhammad Al-Fisyan tadi, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti yang terbaik di tengah umat Islam adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan.
tapi perlakuan kita sebagai umat secara umum, ya, yang ini yang harus kita koreksi terhadap ahli Al-Quran, terhadap guru Al-Quran, terhadap anak-anak yang belajar Al-Quran, masih perlakuan yang merendahkan. Tidak sedikit orang tua yang menganggap kalau anak masuk pesantren hafal Quran, makan ayunnya nanti. Yang buat tahu tetap makan nasi Bapak Ibu, ya. Ya, mungkin makan kaki meja. Ada pandangan sinis kalau belajar agama lalu dia nanti makan apa. Guru Al-Quran juga perlakuan terhadap mereka itu adalah bukti nyata perlakuan yang tidak hormat kepada Al-Quran. Berapa guru MDA atau guru Al-Quran digaji? Rendah. Karena kita tidak menganggap itu penting. Sehingga kita mandang kalau digaji 300 ribu sebulan, alah banyak ke maka dicari. Nah, ini harus dihapus. Kalau kita masih memandang rendah orang yang mengajarkan Al-Quran, Allah tak akan meninggikan derajat kita. Karena dulu para pendahulu kita itu sangat memuliakan ahli Al-Quran. Di zaman para khalifah seperti Bani Abbasiyah, ya, Bani Umayyah, saya pernah membaca bahwa gaji guru Al-Quran itu yang dulu namanya kutab, yang di teras-teras masjid berkelompok sekian orang itu digaji oleh negara dulu. Gajinya 15 dinar. 15 dinar itu Bapak Ibu, 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau sekarang ini sekitar 3.400.000 1 dinar. Kali 15. Barang gaji guru agama dulu, guru Al-Quran saja. Guru membaca Al-Quran itu gaji dari negara dahulu saat umat Islam berjaya. Nah, ketika negara tidak mampu membayar, memberi seperti itu, maka kaum muslimin sekitar yang punya kewajiban untuk menopang kehidupan guru Al-Quran agar dia tidak beralih profesi lalu membiarkan umat tidak pandai membaca Al-Quran. 3.400.000 kali 15. Sudah 3 juta saja kali 15 berapa? Sampai 5 juta. Itu gaji guru Al-Quran umat terdahulu. Kalau gini artis nan biaya mahal untuk merusak. Itu guru agama, guru NDA disuruh memelok nan rusak. Ini harus kita rubah. Saya masih ingat waktu saya di Pasia tahun 2004 sampai awal 2006. Saya dapat cerita bahwa ada seorang buya senior di Koto Tuo, Koto Tuo ya, sampai kan kampung Syekh Ahmad Khatib. Ya. Bahwa dia dulu dibawa oleh orang tuanya ke buya tersebut belajar Al-Quran. Itu dengan hak penuh mendidik oleh buya tersebut. Dia bawakan rotan oleh orang tuanya lalu anak diserahkan. Buya, aku anakmu. Ajarnya agamu. Ajarnya Al-Quran. Kok madanya kau rotan. Lacuy dek buya bila perlu. Kalau sekarang pak, tak sedikit guru MDA ditempeleng oleh orang tua karena memarahi anaknya. Gajinya kadang 200 ribu sebulan. Ayo musibah. Akhirnya orang takut jadi guru MDA. Apakah kita akan tinggalkan generasi yang tidak paham agama? Sementara Al-Quran itulah ketinggian bagi kita, kemuliaan bagi kita, izzah bagi kita, kejayaan umat. Bagaimana kita menyikapi Al-Quran? Nabi SAW menyebut orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran yang terbaik, tapi kita memperlakukan tidak yang terbaik. Harus kita rubah. Hamad ibn al-Nu'man Abi Hanifah, ya, anak Imam Abu Hanifah,
tamat baca Al-Fatihah, belum satu juz, satu surat saja tamat baca Al-Fatihah. Jadi dahulu itu para guru itu kalau alun seputih Al-Fatihahnya, kan, alun kuliah lanjut. Malah kemarin saya diceritakan oleh seorang teman yang belajar sama seorang syekh dari Mesir, belajar Al-Quran. Jadi ya, begitu beratnya belajar Al-Quran dahulu itu, ada seorang tua sudah berumur 60-an di Mesir belajar membaca Al-Quran kepada seorang ulama. Selama 6 bulan dia hanya mempelajari baca bismillah saja. Membaca basmalah itu. Apakah dia pulang? Oh, ambolah kayak bismillah ke bismillah, sebulan, dua bulan, tiga bulan dah. Sampai 6 bulan baru dia dinyatakan lulus membaca bismillah. Itu orang Arab tuh, Pak. Di Mesir. Baru berapa hari ini saya dapat kabarnya dari seorang bapak yang juga belajar Al-Quran di usia yang sudah lanjut dan masih belajar sampai hari ini secara daring dengan seorang syekh ahli Al-Quran dari Mesir yang tinggal di Indonesia. Nah, sikap seperti itu, kesungguhan itu menandakan penghargaan. Nah, anaknya Imam Abu Hanifah ini tamat baca Al-Fatihah, sudah diakui oleh gurunya sudah benar baca Al-Fatihahmu. Maka Imam Abu Hanifah mengirimkan hadiah untuk guru anaknya. Gurunya tak berharap hadiah, tapi ini menunjukkan penghargaan seorang ayah terhadap guru anaknya. Dikirimkan hadiah sebesar 500 dirham. 500 dirham itu perak, uang perak. Kalau dinar itu emas. 10 dirham setara dengan 1 dinar. Kalau sekarang sudah tambah turun. Kalau dulu 10 dirham itu setara dengan 1 dinar. Kalau 500 dirham berarti setara dengan 50 dinar. 50 dinar kalikan 3.400. Kali kita kali 3 juta saja, Pak. Berapa itu? Berapa rasa? 3 juta kali 50 apa? 150 juta, Pak. Itulah baru selesai Al-Fatihah. Kira datang gurunya kepada Imam Abu Hanifah, kenapa engkau berikan aku sebanyak ini? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Beliau seorang pedagang yang kaya. Beliau mengatakan, kalau kami punya lebih dari ini, kami berikan semua kepadamu. Indak merasa bajaso beliau dengan piti 500 dirham itu. Iko dan ado kini, iko kami agian ke engkau. Kanulah mendidik anak kami membaca Al-Fatihah. Bah kalau anak walah hafal 5 juz, ya, 10 juz, bahkanlah 30 juz, tu SPP untuk anak walah menjawab bahaya barasanya. Indah untuk guru gitu. Kalau guru kau pak ilmunya tak bisa dimandikan. Mereka awak fokuskan supaya nak meninggal kau, maka dicukui saja ini. Kalau ilmunya tak tabahi ya, awak. Maka kau, ya, tidak setuju kalau kita menyebut kita yang menggaji guru. Tak mampu kita menggaji guru. Justru kita menahan dia dari dunia, kita beri untuk kebutuhan pokoknya saja, agar dia mengajarkan umat ini. Nah, ini pola pikir yang harus kita ubah pada masyarakat kita. Tentu kita mulai daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, orang tua. Kemudian semoga ini menyebar kepada masyarakat sehingga mereka menghargai ahli Al-Quran sebagaimana umat terdahulu, pendahulu kita. Para pendahulu kita menghargai ahli Al-Quran, Allah tinggikan mereka. Bangsa mana yang tidak mereka taklukkan? Persia, Romawi, Cina saja gentar. Afrika takluk. Kalau kita ingin kembali mulia, tidak ada jalan kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan memuliakan ahli Al-Quran. Karena Nabi SAW
menyebut mereka sebagai orang yang terbaik di tengah umat, yang terbaik belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai perlakuan kita kepada mereka justru perlakuan terbalik, bukan perlakuan terbaik. Demikian, mohon maaf. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk nasihat yang sangat berharga dari Ustaz kita, Ustaz Usman Al-Bijal. Mudah-mudahan nasihat ini tertanam di dalam hati kita semua, bagaimana seharusnya kita memuliakan guru-guru Al-Quran. Kemudian Bapak dan Ibu, kami ingatkan bahwasanya setelah ini kita siap-siap untuk salat zuhur berjamaah di musala kita ini, khusus untuk siang ini saja, karena setelahnya musala ini dikhususkan peruntukannya untuk kegiatan santri pondok pesantren Tafidhul Quran Fatimah. Setelah salat zuhur kita makan siang bersama di sini. Setelahnya, jika seluruh administrasi telah diselesaikan, wali santri diizinkan pulang. Namun sebelum pulang, kita ingatkan agar santri baru mengemaskan pakaiannya ke dalam asrama. Setelah itu mengeluarkan tas, koper, dan apapun yang digunakan untuk membawa perlengkapan dari rumah. Setelah perlengkapannya dirapikan di lemari, tas dan yang lainnya tadi itu dikeluarkan, diberikan kepada orang tua, kemudian dibawa pulang oleh orang tua karena kita tidak punya tempat untuk menyimpannya di rumah. Jadi koper, tas dan yang lainnya dibawa pulang oleh orang tua. Setelah orang tua pulang, santri masuk ke asrama langsung mandi, ganti pakaian dan tidak boleh lagi keluar asrama setelahnya. Mudah-mudahan ini dipahami. Sekali lagi, tas, koper dan alat-alat yang digunakan untuk membawa perlengkapan santri dibawa pulang kembali oleh orang tua. Demikian kita tutup majlis kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.